Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bikin barerot dari bibit yang sudah usianya sekitar 6 bulan lah ya. Nampakan seperti ini. Tingginya hampir 3 meter. Oke. Yang pertama kita potong dulu. Potong sesuai selera, bebas. Boleh 7 cm atau sesuai pembelinya. Karena ini yang pengen belinya 1 meter ya, saya potong 1 meter aja. Jangan lupa buang semua daunnya. Digundul. Tahap kedua, kita buang semua medianya. Oke, sekarang kita sudah masuk tahap kedua. Kita buang semua medianya. Jangan sampai ada yang tersisa. Oke, sudah bersih. Sekarang waktunya kita cuci. Pokoknya sampai semua tanahnya hilang. Oke, tahap selanjutnya pemangkasan akar. Kita buang yang serabutnya. Buang saja. Thank you.
Buang semua akar serabut dan akar-akar yang kurang sehat, bisa dibuang sekalian. Kita sisakan yang gede. Kalau ada akar mati itu kurang sehat, bisa dibuang sekalian. Waktunya masuk ke packing ya. Packing bisa pakai koran atau tisu. Tapi kalau rekomendasi sih pakai koran. Lupa kasih vitamin B untuk mencegah stres akar dan juga fungsi lainnya sebagai perangsang akar. Pakainya secukupnya aja. Koran ini wajib lembab ya. Kalau kering bisa mati. Kalau airnya kebanyakan kita saja. Tiris masukkan ke plastik. Ikat pakai wrapping. Juga udah selesai. Itulah cara saya bikin bahare rot untuk selanjutnya tinggal di packing kardus. Silahkan lihat di video tutorial ya kalau untuk cara pemakingan. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.